I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sun's alright, sun's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Langsung aja kita cek untuk penjelasan spek atau penjelasan daripada nama sepeda ini di dusnya yang kiriman dari distributor trail. Langsung ini adalah MTB Hardtail 275 Trail Cliff 50. Frame-nya alloy 21 speed dan frame-nya ukuran 17 in. Yang kita ulas ini warnanya Tosca dan Orange kombinasinya. Mari kita lihat dan kita perhatikan secara keseluruhan dari sepeda yang baru saja kita rakit dan yang untuk kita review ini. MTB 275 Trail Cliff 50 ini dengan material frame-nya alloy. Size yang kita ulas ini adalah size L. Lihatlah keren ya tampilannya. Forknya sudah menggunakan fork yang bisa di lock dengan remnya cakram. Cocok sekali untuk penggemar sepeda pemula, untuk kegiatan XC cross, touring atau sport. Dan harganya juga murah dan mereknya Beken ini, trail ini. Sebelum kita lanjut di cek spek, mari jangan lupa ya di subscribe, bell, like, comment, share, terima kasih. Lanjut ke cek spek bagian depan, headstandnya ASTM model pendek, warna hitam, material alloy eksklusif trail, external tuannya 6 cm. Untuk fork Cliff 50 ini menggunakan fork suspensi travel 100, sudah bisa sistem lock rigid. Kita lihat stanchion yang warna hitam atau stang daripada fork warna hitam tuh tampaknya lebih tinggi dari ukuran travel 100. Nanti coba kita ukur berapa tinggi keluaran stanchionnya. Suspensi fork ini eksklusif dari trail. Mari kita ukur ketinggian keluaran daripada fork ini adalah 130. Ternyata travel 100 keluarnya 130, maka penampilannya lebih oke ya. Lanjut kita cek spek di bagian depan. Di as depannya, asnya sudah menggunakan as quick release. Sedangkan remnya itu menggunakan rem mekanik disc brake standar dari trail. Saya cek tidak ada mereknya. Rotor remnya 160 mm depan belakang. Kita perhatikan di bagian comfortnya itu ada tulisan when lock no jam. Jadi itu jelas ya, ketika kita menghadapi medan off-road ya kita jangan lock untuk forknya. Sekarang kita cek langsung ke bagian belakang, di bagian as roda belakang. As roda belakang menggunakan sistem pengencang as quick release. Di bagian seat stay dan chain stay frame itu ada tulisan Trail Cliff 5 kecil, mantap, keren, jelas ya. As tengah masih menggunakan as biasa, belum BB bearing gunakan. Posisi rem belakang, rem mekanik disc brake belakang dan depan sama, lebarnya 160 juga, standar non series, tidak bawa nama brand. Untuk tipe Cliff 50 ini, penggunaan hub free hubnya masih menggunakan pengencang sistem ulir, materialnya alloy, namun 32 hole sudah kelas-kelas menengah punya. Lengkap juga dengan standar sampingnya. Sekarang mari kita cek spek di bagian crank dan putaran belakang termasuk group setnya. Cranknya itu menggunakan crank alloy standar. Tiga susun yang besar 42T, yang tengah 34T, yang kecil 22T. Crank ini no brand. Lanjut kita trace ke belakang, sudah termasuk chain protector di situ tampak. RD yang digunakan di sepeda ini dari MicroSafe, salah satu daripada group setnya. Sedangkan untuk sprocket susunnya ada 7 susun, yang besar 28T, yang kecil 14T. Mari kita lihat
performa perpindahan gigi dari sepeda yang menggunakan microshift sebagai group set shifternya ini di depan 3 susun crank, belakang 7 susun sprocket, jadi 21 speed. Kita lihat performa kerjanya lumayan ya, perpindahan giginya. Namun demikian, saya belum pengalaman untuk uji kekuatan. Tetapi trail yang menggunakan ini, saya yakin mutunya sudah jadi pilihan. Sekarang mari kita cek spek di bagian handlebar dengan perlengkapan yang menggerakkan group set untuk perputaran roda melalui crank dan FD serta sprocket susun 7 susunnya. Mari kita lihat. Sebelum kita operan, kita remnya. Remnya alloy, rem mekanik disc brake bagus. Untuk microshift ini pengoperan sistemnya mudah, thumb shifter. Tinggal dorong ke depan searah yang besar atau yang kecil untuk menaikkan dan menurunkan percepatannya. Begitu aja. Sedangkan untuk pegangan stang, handle gripnya itu dari karet, ada gerigi, nggak licin kalau ketika pegang. Di spek wheelset, ban yang digunakan, ban dari Daily Tire, melengkapi pelek yang digunakan double wall, bahan alloy eksklusif trail. Sedangkan ban dalam yang digunakan, ban yang menggunakan pentil besar, ban ukurannya 275x210 dengan kembang yang cocok buat off-road sport. Touring cocok ini. Melengkapi wheelset, jari-jari yang digunakan dari material steel sebanyak 32, sama dengan hub free hubnya. Mari kita cek di saddle. Saddlenya itu XC Sport Trail, kerennya. Dan pedalnya, pedal ada pedal bahan PVC, ada geriginya, mantap untuk berpijak. Untuk seat post itu dengan materialnya alloy, diameternya 30,9 dengan pengencang seat clamp alloynya sudah pakai sistem quick release. Itulah ukuran daripada frame sepeda yang kita ulas ini atau kita cek ini, ada ukuran L. Berapa tinggi dan panjang sepeda akan kita ukur untuk pencocokan tinggi badan pemakainya. Mari kita ukur. Dari dasar kita tarik meteran dan ukur sampai kepada sambungan seat post itu sebesar 77, dan seat post itu bisa di adjust dengan maksimal tambahan 25 cm lagi jadi 102, dan dikombinasikan dengan panjang dari saddle diukur sampai ke center handlebar ada 70 cm. Jadi penggunaan sepeda ini bisa untuk tinggi badan mulai 165 sampai 180 cm lah cocoknya. Sekarang kita cek dan ukur panjang daripada handlebar. Handlebar ini sendiri eksklusif dari trail, materialnya alloy, model lurus dengan as tengah 31,8 diameternya dengan panjang 740 mm. Ini cocok dan mantap ketika kita menerabas menjelajahi medan off-road XC Sport. Demikian ulas tuntas cek spek sepeda MTB 27,5 Trail Cliff 50 ini. Modelnya keren, ini merek Trail Beken. Sepeda ini cocok untuk XC Sport kelas penggemar sepeda pemula. Dengan harga jual 2,7 juta saja, cukup murah ya. Bila tertarik, cek saja di toko penjualan online kami baik City All Store dan layanan penjualan online kami. Ada pelayanan rakit setel, jadi siap pakai. Dikirim tiap hari lewat kurir instan, GoSend, Grab sampai jam 4 sore. Namun dalam pengirimannya untuk sepeda yang besar terpaksa kita harus lepas as roda depannya untuk keamanan dan memudahkan pengiriman. Sedangkan untuk sepeda tertentu mungkin kita bisa bantu untuk pengiriman langsung oleh armada toko, tentunya untuk jarak-jarak yang dekat. Sedangkan pengiriman keluar kota setelah dirakit setel jadi terpaksa harus kita dus ulang karena memang syarat dan pengiriman ekspedisi demikian. Jadi harus ada beberapa part tertentu yang harus kita lepaskan kembali. Namun di sini juga ada tutorial untuk pemasangan ulang yang sudah kita sediakan dalam video cara pemasangan ulangnya. Demikianlah informasi dari Bike City All Store. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Ciao.